Laporan penuh berdasar bagi mengetahui punca sebenar kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim dijangka siap dalam tempoh satu bulan. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon, tempoh tersebut diperlukan jika ahli patologi berpendapat ujian darah perlu dilakukan. Jelas beliau, biasanya keputusan mengambil masa satu bulan. Bagaimanapun, jika laporan kecederaan sudah mencukupi untuk mengetahui punca sebenar kematian, maka ujian darah tidak diperlukan. Dr. Lee ditemui pemerintah selepas merasmikan program gotong royong dan kesedaran denggi di Kampung Rapat Jaya Tambahan Ipoh.